Oke, udah lama ya kita nggak bikin vlog. Oke, kita fokusin dulu kameranya. Jadi kali ini kita lebih ke vlog ya. Di akhir tahun 2021 kemarin saya ke Surabaya dan berkeliling di sana kurang lebih 10 hari ya di sana. Kita di konten ini nggak gerebek toko ya. Kadang gerebek toko ada di video-video sebelumnya. Bisa dicek di video-video sebelumnya ya di sini ya. Mungkin silahkan dilihat aja. Toko apa aja yang ada di Jawa Timur ya. Terutama toko-toko besar seperti Hartono, UFO, kemudian ada lagi Samijaya, Sentro, dan lain sebagainya. Di situ ada, saya buat videonya. Siapa tuh tokonya dekat dengan rumah Anda, jadi ketika nanti mau beli produk elektronik rumahan, tinggal langsung datang aja ke tokonya ya, untuk melihat. Nah, di vlog kali ini, saya akan bercerita, dimulai dari perjalanan dari Jakarta ya. Dari Jakarta itu tanggal 30 November, saya dari rumah berangkat ke Terminal 3 ya, Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya terbang ke Malang ya, tujuannya ke Malang. Ke Malang dulu, di sana itu ada pameran, salah satu pameran terbesar juga. Saya udah grebek juga ya, grebek pamerannya, silahkan dicek di video sebelumnya juga. Nah, di situ ada UFO Elektronik di MOG. Saya lupa singkatannya apa, MOG ya. Jadi di sana itu ada pameran. Kebetulan saya ke sana dan coba saya lihat, saya videokan, saya lihat display apa aja di sana, promonya apa aja, bahkan ada hadiah ya. Hadiahnya itu dapat sepeda motor, itu luar biasa sekali ya pameran yang dilakukan oleh UFO ini. Ini belum Omicron separah mungkin sekarang ya. Sekarang agak lumayan parah nih Omicron ya. Jadi ya di sana pun prokesnya lumayan ketat, lumayan bagus. Cuma memang kondisinya mallnya agak sedikit sepi ketika pameran di UFO Malang tersebut. Nah, setelah tanggal 1 pameran, tanggal 2 itu kita langsung berangkat ke Jember. Nah, di Jember itu ada salah satu elektronik terbesar juga, yaitu UFO Elektronik Jember. Nah, di sana juga ada Sentro Jember juga ya. Cuma saya nggak sempat masuk ke Sentro. Jadi di UFO sana tuh lengkap semuanya, displaynya lengkap semuanya, dari barang-barang yang big appliance ya, seperti kulkas, AC, mesin cuci, kemudian ada audio video, televisi, semuanya ada di sana, lengkap. Home theater juga ada. Jadi ini UFO ini toko yang sangat lengkap, memiliki banyak sekali produk-produk rumahan. Dia tuh gak cuma elektronik aja, tapi furniture juga dia jual ya. Di sana ada semua tuh, spring bed dan lain sebagainya, kursi dan lain sebagainya dijual di sana ya. Barang-barang small pun ada, seperti rice cooker atau mungkin blender atau power blender, saya lihat di situ ada juga, vacuum blender, semuanya ada lengkap di sana, dijual juga begitu. Jadi di UFO ini salah satu toko yang menurut saya sangat lengkap sekali. Di kalau di Jakarta mungkin Abadi Jaya ya, Abjay saya udah pernah visit juga tuh, sangat lengkap. Atau mungkin toko-toko Electronic City kalau modernnya ya, kalau di sana mungkin Hartono modernnya disebutnya ya. Tapi di sana tuh sangat lengkap juga, display-display yang dapat Anda beli di sana, promonya juga menarik-menarik. Kemudian dari Jember kita ke Surabaya, cuma di Surabaya hanya untuk menginap saja ya, tidak visit ke toko atau melihat ke tempat-tempat lain di sana gitu ya, cuma menginap. Kemudian besoknya lagi kita berangkat ke UFO Madiun. UFO Madiun sudah saya grebek juga ya, saya akan dicek di video sebelumnya. Setelah UFO Madiun saya ke Ponorogo. Nah, di Ponorogo ini ada toko baru, ini Samijaya. Nggak baru sih, cuma memang bangunannya masih baru, dia lagi renovasi, dia akan membuat toko yang lebih, mungkin lebih bagus lagi dari planogramnya, penempatan displaynya dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan di sana lebih banyak didominasi produk-produk Samsung ya. Kulkasnya itu yang bahkan yang terbaru pun multi door gitu itu sudah ada di sana, yang bisa diganti-ganti kacanya dan lain sebagainya, itu keren. Jadi di sana Ponorogo cuma sebentar, sekitar 2 jam ada di sana. Kemudian setelah dari sana melihat gudangnya Samijaya juga sangat besar sekali ya ketika kita visit di sana. Nah, setelah itu dari Ponorogo kita langsung ke Kediri. Nah, kita menginap di Kediri itu di hari yang keempat ya, di tanggal 4-nya gitu. Tanggal 4 kita ke Kediri, di sana menginap semalam, kemudian kita visit ke UFO Kediri. Setelah itu kita langsung berangkat dari UFO Kediri tersebut ke UFO Tulung Agung. Nah, di sana juga lengkap juga, cuma memang barang-barang di sana kayaknya nggak terlalu selengkap yang ada di Kediri sih kalau saya perhatikan ya, di Tulung Agung tersebut. Tapi sudah cukup mewakili kategori toko yang sangat lengkap sih, display-displaynya semuanya ada di sana, dijual di sana ya, di Kediri tersebut. Nah, kemudian dari Kediri kita kembali ke Surabaya. Nah, di Surabaya saya sekali lagi tidak visit ke toko, cuma menginap aja di sana.
Nah, di Surabaya juga nanti ada event pameran ya di tanggal 8 ya. Jadi memang kita ada rencana untuk ke sana juga, ke pamerannya tersebut untuk melihat-lihat. Nah, kemudian dari Surabaya tersebut, besokannya itu kita ke Sidoarjo. Di Sidoarjo tersebut, displaynya sangat lengkap juga sama. UFO ini memiliki standarisasi yang sama ya, memiliki display yang lengkap. Barang-barangnya barang-barang premium semua, barang-barang yang sudah bermerek semua masuk ke situ. Kemudian dari Sidoarjo kita ke UFO Graha yang di Surabaya. Baru nih kita visit ke area-area Surabaya, kita lihat di sana ya. Dan UFO Graha juga dua lantai dia. Di bawahnya banyak juga produk home appliance-nya, di atas juga ada ya. Audio video juga ada dijual semuanya lengkap ada di sana. Nah, kemudian setelah dari UFO Graha kita ke pamerannya tuh tanggal 8. Ke pamerannya di Tunjungan Plaza di TP3. Nah, ini mall legend ya, TP3 ini ya. Dan di mall ini kebanyakan orang pasti kesasar ya, pusing nyari jalan keluarnya susah gitu ya. Kalau kita masuk dari pintu apa gitu, nanti keluarnya bisa pintu yang berbeda gitu. Bingung nyari pintu yang pertama kita masuk tuh. Saking gedenya tuh mall ya, mall TP tersebut, mall legend tersebut ya. Ini ada pameran, videonya bisa ditonton ya di sini. Gerbek pamerannya ya, gerbek pameran di Tunjungan Plaza. UFO juga yang menyelenggarakan. Di situ ada promo yang menarik juga. Jadi ini kedua kalinya saya datang ke Surabaya ke TP ini untuk melihat pameran di TP3 ini. Di tahun 2019 saya juga sempat ke situ juga. Kemudian melihat juga bagaimana kondisi pamerannya, ramai atau enggak. Waktu itu sih lumayan ramai padahal awal-awal COVID tuh ya. Dan sepulang dari sana saya langsung COVID. Setelah dari pameran, kita besoknya lagi itu datang ke toko UFO Kertajaya. Ini HQ-nya ya, mungkin headquarter-nya ya di sana ya. Jadi memang sangat lengkap banget. Ada 4 lantai, saya lupa. Cuma sorry, 4 lantai apa 2 lantai ya? Saya sampai ke lantai 2 doang sih. 2 lantai sepertinya ya. Saya ke lantai 2 doang soalnya. Nah, di situ sangat lengkap semua displaynya. Sangat-sangat lengkap ya. Barang semuanya ada tuh, merek apapun ada di situ. Luar biasa ya. Tokonya selain besar, dia displaynya lengkap dan barang-barang yang sudah ternama. Nah, kemudian di tanggal 9-nya kita kembali ke Malang ya. Karena memang di Malang ada pameran yang masih berjalan ya sampai tanggal 12 tahu saya di situ, sampai hari Minggu. Nah, kemudian kita ke Malang untuk melihat pameran di sana, kondisinya seperti apa. Setelah menginap di Malang, kita memutuskan untuk kembali ke Jakarta di tanggal 11 dan dari Bandara Juanda ya. Jadi kita ke Surabaya lagi tuh, dari Malang ke Surabaya lagi. Kemudian sampai di Juanda, kita langsung mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan ya. Itu ribet sih ya, harus ada apa tuh surat swab negatif dan lain sebagainya. Tapi memang ya begitulah, harus diikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, dari Juanda kita tujuannya ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Jakarta, dan perjalanan ke sana memakan waktu 1 jam ya. Hanya itu aja mungkin rekap perjalanan saya selama di Jawa Timur. Sudah visit ke toko mana aja, kemudian sudah melihat display apa aja di sana, promo pameran di area mana saja. Nah, teman-teman semoga dari sini dapat ada gambaran bahwa mungkin kalau misalkan rumahnya dekat di area ya Jawa Timur sana, bisa datang ke toko-toko terdekat ya, baik UFO mungkin atau Hartono atau mungkin Sentro ya, atau mungkin Sabijaya. Silakan kunjungi ke toko-toko terdekat tersebut untuk membeli produk-produk elektronik rumahan yang terpercaya, yang bagus kualitasnya, yang sudah terjamin dari brand-brand yang sudah ternama, dan pastinya memberikan keamanan dan kenyamanan ketika berbelanja. Silakan berkunjung ke toko-toko yang sudah saya rekomendasikan di video ini. Sampai jumpa di next review mungkin, atau next vlog lagi, next gerebek toko atau mungkin gerebek pameran lagi. Sampai jumpa.